Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, bersama Kazi. Okay, alhamdulillah, di sebalik cuaca yang cuaca buruk yang melanda Pantai Timur, hari ini kami berjaya untuk sampai di Pantai Teluk Cempedak ni, mengambil manfaat sementara air masih lagi surut lah. Dan kami berdiri di singkapan batuan granite. Dan di belakang ni boleh diperhatikan ada singkapan batuan yang berwarna gelap. Jadi ini adalah antara perbezaan yang ketara yang pelajar dapat perhatikan di singkapan sini lah. Okay. Jadi seperti biasa, kami percaya pelajar pada hari keempat ni setelah menonton video-video yang telah Dr. Wan upload di YouTube, ada sedikit gambaran bagaimana kita geologis bekerja di lapangan. Tidak kiralah sama ada apa jenis batuan yang kita jumpa, cuma ada sedikit sama juga gerak kerja. Ada kita kena mengenal pasti daripada jauh apa secara umum singkapan batuan yang ingin kita kaji. Kemudian kita akan lukis dan kita akan label dengan memasukkan jurus miring struktur-struktur geologi yang kita cerap di lapangan. Jadi di sini selain pada kita dapat perhatikan singkapan batuan igneous dan juga korok dolerit, apa yang juga yang outstanding di sini pelajar boleh perhatikan adalah pattern kekar yang kita boleh perhatikan. Kekar ni adalah retakan yang bersistem, jadi pelajar boleh dalam video saya percaya pelajar boleh nampak beberapa set kekar yang ada pengulangan. Itu nama dia persistem. Jadi dia adalah pada arah, saya lupa nak check, kejap lagi mungkin saya akan check berapa arah secara umum set kekal yang utama di sini. Selepas itu kita ada juga set kekal yang hampir selari dengan kedudukan kami berada. Dan selain pada itu, kita bila buat cerapan batuan, kita kena close up pada singkapan ni lah untuk mengenal pasti apakah mineral-mineral yang boleh kita kenal pasti pada granite dan juga pada korok dolerit. Dan juga melalui buku panduan yang telah dibekalkan pada pelajar, kita boleh buat perbandingan apakah cirian yang ketara antara sifat antara korok dolerit dan juga granite di mana kami berdiri ni, dan sifat yang mana satu batuan yang paling muda dan mana satu batuan yang paling tua. Jadi pelajar saya fikir pada hari yang keempat ni dan melalui kelas-kelas geologi yang telah dipelajari, jadi kita boleh tahu melalui cerapan yang korok dolerit yang paling muda, dia merejah batuan igneous yang telah ada yang telah terbentuk di singkapan di sini. Saya fikir ini saja buat permulaan. Kita akan buat cerapan terperinci perbandingan antara kedua-dua batuan. Terima kasih. So sekarang kita cuba untuk mencirikan singkapan batuan granite yang kita temui di lapangan. Jadi pelajar boleh perhatikan mineral-mineral yang kita dah sudah familiar pada saat inilah. Jadi ini kita boleh perhatikan ni kuarza, sifat dia yang translucent, dan ada juga feldspar, okey, warna kelabu. Dan singkapan batuan ni ada merah-merah sebab dia adalah mula terlulur hawa. Dan kita boleh tengok ini ada set mula pengisian mineral iron oxide pada kekar. Dan yang mineral yang hitam ni, mineral accessory ni, kita kenal secara umum di sama ada homeland ataupun muscovite ataupun biotite. Jadi kita boleh guna membezakan antara kedua mineral ni yang kita boleh boleh pakai kanta lah, ataupun kita sampel hand specimen ni dan kita buat teratan nipis untuk cirian yang lebih terperinci. Okey. So sekarang selain pada itu, selain pada buka bentuk hablo dan juga saiz ya agak besar sini,
dalam lebih kurang kita boleh tengok 3 ke 4 mm. Jadi ini adalah antara cirian-cirian yang patut pelajar patut boleh figure out setiap kali kita buat cerapan di lapangan, okay? Dan kita akan cuba tengok what happened to batuan granite ni. Adakah sifat dia masih sama bila dia menghampiri korok dolerite tu? Okay, thank you. Okay, so sekarang kami betul-betul berada sempadan di antara batuan granite dan juga korok dolerite ni. Jadi subhanallah ya, cantik sekali perbezaan antara satu batuan memang warna cerah, so felsic, dan satu lagi batuan yang mafic. Dan seperti tadi kita buat cerapan, saiz mineral nampaknya masih lagi sama jenis. Ada feldspar, ada quartz. Okey, pelajar boleh beza antara sifat quartz dan juga feldspar. Satu dia translucent, satu lagi dia legap dengan warna kelabu. Dua-dua mineral yang cerah. Dan masih juga hadir mineral-mineral aksesori. Dan kita dapat perhatikan antara perbezaan dia, kontak ya. Ini dia adalah zon sentuh. Saiz macam ni mungkin kamera boleh zoom. Nampak saiz dia agak sedikit kecil . Saiz mineral. Semakin ada perbezaan. Dan kita tahu kalau mineral, kalau batuan gelap macam ni, kita memang tak boleh identify apa mineral dalam dia. Tapi kita tahu dia batuan yang gelap macam ni adalah kaya dengan mineral-mineral gelap. Dan saya fikir itu saja kot yang kita boleh cerap kat sini. Dekat sini macam saya beritahu tadi, dia ada korok ni adalah yang paling dia paling muda berbanding batuan granite. Jadi kita boleh nampak korok ni dia adalah mengisi rekahan yang antara rekahan utama yang kita boleh cerap di lapangan ni, iaitu pada arah. Okey, so saya boleh ambil sikit bacaan pada satah, pada satah zon sentuh ni . Okay, so ini satah dia, satah yang kita nak ukur. Jadi kita mesti ada sense. Kalau pelajar mungkin nanti kamera boleh shot nanti actually plane ni kita boleh nampak dia miring sama ada ke arah sebelah kiri saya ataupun sebelah kanan. Okay, mungkin nanti cameraman dia akan cuba zoom satah ni sebab nampak jelas satah ni miring ke mana. Jadi pelajar boleh gunakan hukum tangan kiri. Jadi bila kita dah pasti satah tu miring di mana, jadi kita cuba letak, kalau kepastian kita letak gunakan hukum tangan kiri. Dan kita tahu satah ni miring ke kiri, ke kanan saya. Dan kita letak, terus letak kompas. Okay, ingat kompas mestilah, mungkin kamera boleh zoom bubble tu, macam saya punya kompas ada bubble. Jadi dia bubble tu betul-betul akan center dekat situ. Okay, sebelum barulah kita boleh baca. Okay, barulah kita boleh baca. So satah ni jurus dia dalam 255, dan kita ukur miring dia. So miring dalam 65 macam tu. Okay, so saya rasa itu saja. Jadi ini adalah salah satu contoh aktiviti yang pelajar boleh lakukan. Ini saya hanya ukur salah satu set kekal yang utama. Yang ini set kekal yang utama, dan korok ini yang mengisi rekahan kekal di lapangan ni. Dan ada lagi set yang yang memotong yang selari dengan kabin ni. So itu ada satu lagi set. Dan ada juga ini, itu adalah ada at least ada dua set set kekal yang utama di sini. Saya rasa itu saja. Okey, sekian, terima kasih. Nampak tak plane tu? Nampak tak dia miring mana? Itu dia nak tunjuk. Nak tunjuk. Tak boleh shot. Tak boleh.
Mantap miring mana? Biar tarik dari sini. Nah, ini. Tuh. Nah, ini apa? Ini nampak sata. Sata. Kenapa, Yes. Okay.